Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta kebakaran. Puluhan pasien dievakuasi. Kebakaran terjadi di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan pada Senin mulai sekitar pukul 1:30 siang. Api berkobar diikuti dengan asap yang membumbung tebal. Diduga kebakaran berawal di lantai 6 rumah sakit ini. Kepanikan sempat melanda dan puluhan pasien pun dievakuasi. Api sudah dapat diatasi, namun petugas masih berada di lokasi. Dan hingga Senin sore ini asap pun masih menyelimuti. Upaya pemadaman kebakaran Rumah Sakit Pusat Pertamina masih berlangsung. Asap tebal masih mengepul dan Maria Natasha berada di RSPP Jakarta. Kita tanyakan kepada Tasya, apa fakta terkini dari sana? Selamat sore Tasya, silakan. Ya, selamat sore Angie dan juga Good People. Untuk sore hari ini, untuk di RSPP Jakarta sendiri, api sudah berhasil dipadamkan. Dan tadi saya ingin meralat mengenai sumber api, ini bukannya berasal dari lantai 6, melainkan lantai 4F. Yang mana lantai 4F ini seharusnya merupakan lantai di mana pasien ini melakukan rawat inap begitu. Namun saat ini sedang dikosongkan alias tidak ada operasional yang berlangsung di lantai 4F karena sedang direnovasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber api ini berasal dari lantai yang sedang tidak beroperasi dan sedang dilakukan renovasi di dalamnya. Lalu juga, Angie dan juga Good People, bukannya puluhan, namun ada ratusan pasien yang kemudian harus dievakuasi. Yaitu sebanyak detailnya adalah 134 pasien. Ini kemudian dipindahkan dari 4F, kemudian ke gedung B, lantai 1, yaitu adalah lobby. Lalu juga bagi pasien di ICU yang memerlukan peralatan yang lebih canggih lagi, ini dievakuasi ke IGD, sehingga mereka tetap mendapatkan perawatan. Hingga saat ini dokter dan juga perawat masih standby sampai dirasa cukup aman untuk kembali kemudian ke ruangan masing-masing. Hingga saat ini Good People di RSPP sendiri, tadi ada sekitar 7 unit mobil pemadam kebakaran yang membantu memadamkan api. Namun di sekitaran RSPP sendiri ini berjaga sekitar 20 unit damkar yang kemudian membantu atau ikut berjaga-jaga untuk nantinya dapat memadamkan api yang saat ini memang sudah padam. Kemudian Good People dapat kami informasikan bahwa untuk di RSPP sendiri saat ini masih menerima pelayanan IGD, masih terbuka secara normal. Namun untuk praktek dokter di sore hari ini terpaksa harus ditiadakan mengingat untuk lobi lantai 1 ini digunakan untuk tempat evakuasi para pasien yang tadi dari lantai dari gedung F menuju ke gedung B begitu. Lalu untuk besok ini diusahakan segala sesuatunya sudah berjalan normal kembali. Sampai saat ini seluruh pimpinan dan juga dari pihak RSPP sendiri masih terus menunggu hasil dari penyelidikan pihak berwajib mengenai bagaimana kemudian sumber api ini bisa muncul kemudian terjadi kebakaran. Lalu juga Good People dapat kami informasikan untuk saat ini 134 pasien ini dinyatakan aman dan mendapatkan penanganan yang baik. Sedangkan untuk para pekerja yang bekerja merenovasi lantai 4F sendiri juga dinyatakan aman dan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dari peristiwa kebakaran di RSPP ini. Untuk saat ini Angie dan juga Good People, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari RSPP, kembali ke studio. Baik, Maria Natasha dari RSPP Jakarta Selatan.